warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zendi. Ayo kita belajar with Zen. Bagaimana kita cara untuk memfilter air. Nah, salah satunya adalah dengan media ini, tiga ini. Nah, media yang pertama kita menggunakan kapas. Kapas kita coba nanti dua lapis. Yang kedua adalah batu alam atau batu zeolit, di mana sebenarnya ini adalah media akuarium dan kolam, tapi ini juga berfungsi untuk membantu penjernihan air, menyaring bakteri-bakteri dan menstabilkan suhu air. Nah, tapi sebelumnya harus dicuci dahulu ya teman-teman, cuci dahulu sebelum dipakai. Nah, yang ketiga ini kita menggunakan karbon aktif. Nah, karbon aktif ini juga sangat bermanfaat sekali, biasanya untuk menghilangkan bau-bau dan pokoknya ketiga elemen ini, media ini bisa membantu kita untuk menjernihkan air. Sebenarnya ada pasir silika. Pasir silika ini sudah kita ada dipasang, tinggal nanti ditambah ini. Nanti kita coba hasilnya seperti apa. Kalau harga di pasaran biasanya ini batu zeolit ini segini 10.000. Ini juga sama ini 10.000, karbon aktifnya juga ini biasanya juga 10.000 seperti ini. Nah, ya. Oke teman-teman, nanti kita coba sama-sama bagaimana hasilnya. Yang jelas kita terapkan dulu di tabung yang sudah kita siapkan, nanti dilapisi tiga media ini ya. Oke, next to video selanjutnya. Oke.